berjanji dengan Hendra Uta Galung yang kembali ke ruang diskuter bersama Fabian Yudhistira kawan. Saya Abdi, warung yang menemani Anda di Kelana Kota Suara Surabaya. Kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih aman terkendali, baik di sekitaran Surabaya di dalam kota maupun yang ke arah luar kota masih aman. Sidoarjo juga masih aman tampaknya. Tapi ada beberapa lokasi yang perlu Anda waspadai kawan ya. Dan sama informasinya setiap akhir pekan, yaitu balapan liar. Ya, balapan liar kembali terjadi hari Minggu tanggal 4 November. Hari Senin tanggal 4 November 2019. Ya masih sama. Kemarin saya menerima informasi balapan liar besar-besaran di sekitaran Jalan Ahmad Yani. Kalau pada pagi hari ini yang perlu Anda waspadai adalah di sekitaran Layang Prasojo, sebelum Layang Prasojo yang arah ke Surabaya dan juga daerah arteri Porong. Sudah ada beberapa kawan yang menginformasikan kalau di sekitaran sana ada balapan liar. Harap berhati-hati karena mungkin itu akan menghambat perjalanan Anda yang mengarah keluar kota. Biasa mereka menghentikan kendaraan yang melintas dan menggunakan lajur itu sebagai startnya mereka, sehingga kendaraan yang lewat pun harus diberhentikan demi melakukan aksi balapan dia. Kalau yang